Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat. Hari ini kita lagi di Kerinci, Jambi. Tepatnya di Sumatera sobat. Ini adalah kampung halamanku sobat. Begitu indah sekali sobat. Luar biasa Kerinci sobat. Puncak Gunung Kerinci terlihat dari sini sobat, walaupun tertutup dengan awan-awan. Cuaca di sini benar-benar sangat adem sekali sobat, dingin sekali di sini sobat. Cuaca di sini benar-benar bebas polusi. Nah, itu terlihat pohon kebanggaan masyarakat Kerinci. Pohon kayu manis sobat, mahal itu. Ini istri gua sobat lagi ngawal. Kemanapun gua pergi diikutin sobat. Oh ya Allah, masya Allah sobat, puncak Kerinci. Ini Gunung Merapi masih aktif sobat. Gunung Kerinci, gunung yang masih aktif dengan ketinggian 3805 NDVL sobat. Terlihat ganteng sekali, gagah menjulang tinggi. Luar biasa Kerinci. Ini banyak banget yang mendaki nih. Bahkan dari luar negeri juga banyak banget kesini sobat. Nah sobatku, salah satu alasan kenapa gua itu seneng banget dengan naturalisasi Jakarta, karena alasannya ini sobat. Seperti kampungku yang hijau ini, suasana yang adem, damai, tenang dan subur sobat. Selain dari indah, tempat ini benar-benar subur sobat. Nah, di sekitaran sini, kiri dan kanan ada bermacam-macam tumbuhan sayur-sayuran. Nih, mulai dari cabenya, pisang, kolnya, semua jenis tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Ini terong Belanda ya. Terong Belanda cukup banyak di sini sobat. Tapi di sini nggak nanem, cuman ada bagian-bagiannya yang nanem terong Belandanya. Nah untuk sini khusus ditanamin sama sayuran-sayuran saja sobat. Nah sekarang kita ngelanjutin lagi ke depan, soalnya udah pada gerimis juga ini sobat. Oke, ya beginilah keadaannya sobat, Kerinci Jambi. Nah, cuaca udah mulai gerimis. Menikmati suasana kampung yang seperti ini sobat, benar-benar damai sobat, tenang sekali. Serasa
jiwa, aduh, gue gak bisa ngegambarin senangnya hati gue kembali ke kampung halaman sobatku. Nah, sobat lihat, ini tomat-tomatnya. Begitu, disiramin lagi sama hujan. Ini hujan-hujan ini buat turun sobat. Gua bela-belain buat nunjukin inilah kampungku sobat, kampung kebanggaanku. Nah, melihat keadaan begini, apalagi Jakarta yang hijau begitu, jadi benar-benar kerinduan kampung terobati sobat. Ini sobat lihat cabenya. Nah, lagi pada ini cabai lagi mahal ini. Oh, luar biasa. Ini uniknya di sini sobat. Kalau lagi nanam cabai, memang khusus tanamannya cabai semua. Nah, mereka kan ada blok-bloknya itu sobat. Nah, ini hamparan kebun bawangnya sobat. Kebun bawang merah. Kebanyakan petani di sini berasal dari kepulauan Jawa sobat. Dulu mereka bertransmigrasi ke sini. Oh ya, nama desa di sini tepatnya di Kayu Aro. Nah, daerah sini ada banyak perkebunan tehnya juga sobat. Perkebunan teh uset dah. Nah, ini kolnya sobat. Nah, lihat begitu luasnya hamparan yang hijau begini sobat. Ayo sobat, main ke sini di Kerinci Jambi. Dan di daerah sini banyak sekali penginapan-penginapan yang disediakan, dari yang murah sampailah yang mahal. Oke. Aduh, ya Allah, masya Allah, subur sekali sobat. Nah, ini nih yang bikin gua tenang. Ini cuaca di sini udah mulai apa? Nggak hujan. Nah, uniknya cuaca juga unik kok di sini cuacanya. Nah, yang di bagian sono hujan, di sini nggak hujan. Padahal jaraknya cuman kilo. Sobat, ini apa ini sobat? Kebon kol juga ini. Baru numbuh ini. Oh, sobat, lihat. Hijau dan membirunya. Kabupaten Kerinci. Inilah daerahku sobat. Lihat, banyak sekali para petani yang baru pulang. Luar biasa. Oh iya sobat, nggak jauh dari sini ada hamparan kebun teh yang sangat luas sekali. Yuk kita ke depan lagi. Nah sobat,
Ini hamparan kebun tehnya. Di Kabupaten Kerinci sobat, selain terkenal dengan kualitas teh terbaik di dunia, dan di sini ada sayur-sayuran yang berkualitas juga. Dan pastinya di daerah sini banyak menghasilkan hasil alam yang terbaik sobat. Ya, seperti kayu manis. Kayu manis di sini terkenal paling baik kualitasnya di dunia sobat. Kalau nggak percaya cek Google. Oke. Oke sobat, sekarang kita telusuri lagi kebun teh ini. Nah, di bawah kebun teh ini ada kebun kopi. Kopi Robusta dan Arabica. Nah, bayangin sobat. Semua serba komplit di daerah sini sobat. Untuk wisatanya juga begitu sobat. Selain dari ada Gunung Kerinci, ada Danau Kerincinya sobat. Ada Danau Gunung Tujuh. Nah, yang Danau Gunung Tujuh posisinya berada di atas gunung sobat. Nah, ayo sobat, kunjungi tempat ini. Nah, rute yang sobat lewati bisa dari Jambi ataupun dari Padang. Bisa via darat dan udara. Nah, untuk dari Jambi kita menuju ke Kerinci bisa melalui udara. Nah, kalau dari Padang kita naik transportasi darat. Insya Allah di sini sangat aman nyaman. Warga di sini orangnya ramah-ramah sobat. Kita nikmati lagi pemandangan yang indah ini. Oh, gua naik ini sobat. Keren. Oke, sekian dulu vlog yang gak enak dilihat ini dan yang gak enak didengar ini sobat. Ketemu lagi di vlog berikutnya, tentunya vlog seputaran Jakarta. Dan untuk vlog di kampung saya ini, kita ketemu pas lebaran nanti kali sobat ya. Oke sobat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih telah menonton channel ini. Ah, ini kebun kopinya sobat. Tentunya masih banyak lagi yang harus kita eksplor di daerah ini sobat. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.